inilah cuacanya ini, enggak tentu kali. Apa enggak kematian ini? Semua bunga-bungaku ini harus digembur-gemburkan tiap hari tanahnya. Kemarin ada yang ngencingin. Ada-ada aja pun tingkah orang sekarang ini. Gajel kucu-kucu hotai itu kan. Kok tumben jam segini udah ngapain bunga? Apa udah siapan? Eh kamu! Udah siapan ya kau? Eh Is, iya udah siapan loh aku. Udah pun siap makan aku. Ini tinggal ngapain bunga lah aku ini. Ih, enak lah kau jam segini udah siapan, Kak. Aku biasanya jam segini udah kerepotan aku. Kok kau nyais, nggak guna herannya aku nengok kau. Tapi meriah kali loh kau aku tengok, mau kemana? Inilah Kak, mau undangan anaknya si Ababil yang langganan toko aku itu. Lagi nyunatin, gak enak aku kalau nggak dateng. Oh alah, cuman mau pergi pesta nyunatinnya kau. Tapi meriah kali kayak gitu kau ku tengok. Kau tahu sendiri lah Kak, akhir-akhir ini aku kayak lagi kepengen pake fashionnya ala-ala Korea gitu. Kau tengok lah nih, apa, pita rambutku udah kayak Lisa kan yang di video klip. Aku bete sama kamu, aku bete kamu lagi, aku bete 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 gitu loh Kak. Salah loh kau, Is. Sejak kapan pula lah penyanyi Korea itu nyanyi lagu dangdut? Itu nyanyi lagu apa penyanyinya itu, Manis Manja Group, tahu kau? Ada loh Kak, orang kemarin itu kutengok dia ada collab joget-joget gitu kok yang lagunya aku bete sama kamu, aku bete sama kamu gitu loh. Teringatnya Bang Roma mana Kak? Kemarin soalnya dia ada nanya baju sama aku. Suka hati kau lah Is, mau nyanyi lagu apa bebas lah kau situ. Si Roma gak ada, nanti aja tunggu pulang kerja dia baru kau datang. Oh iya Kak, yaudahlah. Nanti sore aja lah atau besok aku kesini lagi kutanyain dia. Biar nunggu dia pulang dulu kan. Ya udah kayak gitu pun gak apa-apa. Tapi kau ingat Is, jangan salah paham, nanti si Bordir nengok kalian dua. Kau jelaskan nanti. Yang parahan kali lah si Bordir, orang Bang Roma beli baju sama aku. Masa bisa disalah paham kayak gitu dia. Ih gak juga lah Kak, gak ada aku niat mau ngerebut si Roma. Udahlah pergi dulu lah aku undangan, takut aku kehabisan daging. Yuk. Iya iya Is. Tapi panas-panas gini kayaknya enakan minum es tempat si Tati sambil bergosip kayaknya ya. Langsung ke situ aja lah aku kata. Terus nih, gimana ceritanya? Ceritalah lagi. Males aku cerita sama kau lah Tati, gak enak. Enggak loh Ning, janji aku gak kayak gitu aku, sumpah lah. Gak bakal kayak gitu aku lagi. Sumpah-sumpah kau janji-janji kau Tati. Udah males aku nengok kau, busuk kali kau menggolong-golongkan orang. Si Sumiatinya itu yang mengapainya itu duluan, bukan aku. Kasihin pula masih. Ya gitu Lati. Ini ada info terbaru lagi, katanya PEM itu nyuruh si Mayang pulang itu mau dijodohkannya sama si Roma. Masa sih Ning? Ya ampun. Iya loh Ti, aku tahu dari kabar-kabar bisik-bisikan semut. Yang ngeri lah kau Ning, dari semut pun bisa kau dengar suaranya. Ih, kok ngeri pula Ti. Biar tahu kok itulah kelebihanku sekarang, dari semut-semut itu bisa aku dengar informasi tahu. Apa kau yang ngeri? Eh kamu, inilah Kak, si Nining dapat bisik-bisikan semut dia katanya. Semut apapun, bisikan apa? Itu Kak, katanya si Roma mau dijodohkan. Kata siapa Ning? Aku gak ada lo menjodoh-jodohkan si Roma entah sama siapa-siapa. Kan kalian tahu sendiri si Roma itu pacaran sama si Bordir. Iya juga ya kamu, apa gak mengamuk itu si Bordir? Siapa yang mau dijodohkan sama si Roma rupanya nih? Tapi si Mayang kamu mau dijodohkan di EM dia sama si Roma katanya, iya? Gak tahu aku Ning, ada-ada aja memang orang-orang ini suka kali mengganggu-ganggui orang. Ti, buatlah dulu aku minum Ti, jus kutu. Apa aku minum tadi? Ya udah bentar aku buat ya Kak. Ambo, kenapa sih Ambo beli gordennya warna itu? Itu kan keterangan. Aduh, gimana lagi atuh Ning? Itu juga warnanya udah paling cantik di situ. Enggak mau tahu lah, pokoknya Mayang mau ganti hari ini juga harus kita beli. Ya udah atuh, ayo ayo. Kenapa kuliah lah rusak ini ya payung? BM itu kan sama Mayang. Enggak kemana lah. Bi. Teh. Enggak kemana lah Bibi ini? Kalung baru lah Mayang nih ya. Wah, gemilang sangat lah itu di leher. Iya Bu, kemarin baru beli bareng sama Ambu. Ambu dibeliin yang gede-gede yang gak mau pakai dia, malu katanya. Iya soalnya saya teh, entah suka pamer. Kenapa lah tetap pakai? Seharusnya lah Bibi itu bangga dibelikan perhiasan oleh anaknya. Tuh lihat tuh Mayang, cantik sekali pakai itu. Seharusnya Bibi juga pakai, biar orang-orang juga pada tahu. Mau kemana rupanya lah Bibi nih?
Ini kita teh mau pergi ke pajak, soalnya kan di rumah kan baru ganti gorden, tapi si Mayangnya teh suka karena warnanya kuning atau katanya harus diganti cina. Kita mau ke mall, Ambu, bukan ke pajak. Iya, maksudnya mau ke mall atuh teh, bukan ke pajak. Oh, mestilah belanja ke mall, Bi, sebab kan cuaca panas. Takutnya Mayang kena panas, ih jadi gerah dan nanti takut kulitnya tambah hitam, ya kan Mayang? Itu juga yang Mayang takutin, Ibu. Kan di sini Ibu tahu sendiri panas banget. Nanti Mayang makin hitam, Mayang malu. Ha, pas sangat lah. Sebab itulah Mayang harus pakai payung. Inilah, pakailah payung Ibu biar Mayang tak kepanasan. Sebentar, ini kalungnya agak mereng. Aduh, Tewati teh repot-repot. Aduh, Tewati ini kalau masalah kebaikan totalitas sekali atuh ya? Iya, Ambu, teman Ambu yang di sini baik-baik semua, enggak kayak yang di sana, nyinyir mulutnya. Mestilah baik, YM. Lagi pula, kalau yang nyinyir-nyinyir itu tak usahlah kalian hiraukan. Tadi aku habis dari sana mau isi pulsa lah, tapi tiba-tiba uangnya kurang. Macam mana lah ini ya? Aduh, Neng, ayo Neng, kita buru-buru. Mau hujan soalnya. Tewati, kita duluan atuh ya. Mau hujan? Permisi, Bu. Bi, Mayang. Aduh, kenapa lah mereka pergi? Masalah BM tak paham juga. Apa kurang jurus aku ini? Apa mesti halus dan lembut lagi aku merayunya? Padahal sudah berharap sangat lah si Mayang itu mengeluarkan 100-200. Gagal lah semua nih. Tapi kan Kak Mu teringatku lah, kayak manalah kok seandainya betul-betul lah BM itu menjodohkan si Mayang sama si Roma. Pernah memang, Ning. Waktu si Roma ini belum pacaran sama si Bordir dulu, kok gak salah BM pernah bilang sama aku mau dijodohkannya si Roma sama anaknya yang arsitek. Ha kan, udahlah fix. Berarti betul, Kak, gosip-gosip dari semut-semut itu yang kudengar itu, Kak Mu. Kak, kuncinya itu si Romanya. Sekuat apapun itu BM itu menjodohkan anaknya sama si Mayang itu, kalau si Roma sukanya sama si Bordir, dia tetap si Bordir dipilihnya. Betul yang kau bilang itu, Ti. Tapi kau tahu juga, Ti, anak BM itu penampilannya lebih menarik dari si Bordir. Cantik, bohai, ha? Fashionable. Betulnya si Mayang ini yang kayak dibilang orang-orang itu penampilannya? Kayak mana penampilannya? Kalian udah jumpa kan? Ih kak, gak perlu kujelaskan kak Mu. Burung-burung di pohon itu kak Mu, kalau misalnya si Mayang itu lewat, udah tahu burung itu si Mayang ini siapa kak. Soalnya di burung. Udah gitu toh kau pikir kak bajunya kak Mu ketat-ketat kali kak Mu. Roknya ih pendeknya ujubila kak Mu. Ini ha pakai-pakai kuku-kuku palsu. Kutengok berwarna-warni. Rambutnya perang. Udah gitu tasnya kutengok kayak yang di TV-TV itu kak. Kayak punya Amanda Manopo. Jangan sampai lah Ning. Si Mayang itu jodohkan sama si Roma, gak setuju aku ah. Kasihan nanti si Roma itu baik-baik loh anaknya. Kepikiran kok kan kak sama si Roma jadinya kan? Ya pasti kepikiran lah Ti, namanya si Mumu ini udah ibu kosnya, udah dianggapnya lah si Roma itu kayak anaknya sendiri. Kalau kita sebagai orang tua kan pengennya yang terbaik untuk anak kita, gak mungkin lah yang kayak gitu bentukannya ah. Terus si Bordir itu bentuknya bagus, iya bagus sekali itu muka si Bordir. Udahlah gak usah dipikirin lah, malas sekali awak mikir-mikirin kayak gitu, nambah lagi pikiran awak. Itu kan si Kasep. Pas sekali atuh ada di depan. Siapa Ambu? Udah ayo ikut Ambu wai. Ntar Ambu kenalin. Ayo ayo. Kayak agak gelap juga aku pulang hari ini rasanya. Si Kasep baru pulang gawe. Bu, mau kemana Bu? Ini si Neng ngajakin beli gorden di mall katanya. Oh, mau beli gorden. Perempuan itu kok ngobrol-ngobrol pula sama ayang leblok. Harus kuping ini aku. Apa ini yang omongin sama orang itu? Ngomongin apa orang ini? Oh iya Bu, ini siapa Bu? Ayo, saya tuh sampai lupa. Kenalin atuh ini anak saya, Mayang. Oh. Kenalin, Ambu pegangin tas Mayang. Mayang. Aduh, meni lama atuh pegangan tangannya. Pegang-pegangan tangan tuh. Apa yang pegang-pegang tangan? Enggak suka aku. Maaf ya Bu, sorry ya Mayang ya kalau kurang nyaman ya. Gak apa-apa, Ak. Ya udah atuh Kasep ya, kita mau pergi dulu, keburu hujan atuh. Iya Bu, iya. Iya, mari-mari. Iya. Ayo, Ak. Iya, hati-hati ya. Mana mata pula.
sok kecantikan kentong air ini. Si papi selingkuh ini sama mami. Papi ayang. Eh, Dek, dari mana? Dari situ tadi ada ngeliatin abang bengong-bengong tangan cewek. Salah paham ini, sini biar abang jelasin. Nggak mau, ada sini aja. Janganlah kayak gitu, Dek. Sini biar abang jelasin ya. Nggak mau. Jangan kayak gitulah, kok merajuk sih? Eh, tahu nggak tadi itu siapa? Nggak mau tahu aku. Ya udahlah, kalau nggak mau tahu. Ya udah. Siapa dia rupanya? Itu tadi anaknya Ibu EM, anaknya baru pulang. Jadi tadi katanya pas dia mau lewat ketemu abang di sini, jadi dikenalinnya anaknya sama abang. Terus suka abang kan sama anaknya itu? Iya kan orang tadi pegang-pegangan tangan, ngau? Ya jelas lah, Dek. Kan? Dengar dulu, jangan merajuk aja. Dengar dulu. Apa? Ya jelas enggak lah. Kan udah ada adik, kayak mana lagi? Enggak mungkin lah. Katanya kan abang harus jaga hati kan? Betul, kan udah ada adik, gak mungkin lagi lah. Nanti abang bohong. Enggak, kan udah ada yang dijaga hatinya sekarang. Love you. Geli, aku masih geli lah. Yang terpenting, Kak, kuncinya itu sama si Roma. Semisalnya si Roma nggak suka pun sama anak BBM itu. Gatal. Kita temu ke pajak. Enggak, tuh. Kemarin Amu mah dibeliin yang besar-besar. Dia nggak mau berpulang.